Satu dari lima halaman Barcelona merilis Umtiti ke Lecce setelah gagal beberapa kali, pada akhirnya, Barcelona berhasil membebaskan Samuel Umtiti de Camp Nou. Dia dibebaskan di Serie A Lecce Club. Tapi Barcelona hanya menerbitkannya pada status pinjaman. Lecce tidak memiliki kemungkinan membelinya secara permanen. Kontrak dengan Unione Sportiva Lecce untuk pinjaman Umtiti hingga 30 Juni 2023, FC Barcelona 25 Agustus 2022, FC Barcelona dan Unione Sportiva Lecce de Serie di Italia menyimpulkan kesepakatan tentang pinjaman bek Samuel Umtiti hingga 30 Juni 2023. Tidak ada opsi pembelian. Lecce memenangkan Serie B Italia musim lalu dan sekarang kembali bermain di level tertinggi sepak bola Italia. Dengan demikian, deklarasi resmi Barcelona. Terkait, Inter menang sulit untuk Lecce, latihan jantung dikembalikan, hanya 37 pertandingan tambahan yang terhubung, The Man of the Match Lecce versus Inter Milan, Vladimiro Falcone. Dua dari lima halaman deklarasi Lecce-Lecce juga mengumumkan kedatangan Samuel Umtiti de Barcelona. Mereka mengatakan bek akan segera terbang ke Italia dan menjalani tes medis pada hari Jumat. Lecce AS mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh, untuk waktu tertentu, hak-hak pemain sepak bola olahraga Samuel Umtiti dari FC Barcelona. Pembela juara dunia 2018 melawan Prancis akan tiba di Bandara Brindisi sekitar pukul 8 malam. WIB dan akan menjalani ujian kesehatan besok. Terkait, Lecce versus Inter Milan hasil, relatif 1-2 skor.